Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita channel Mak Supit. Kali ini Mak Supit mau bercerita tentang susahnya menjadi YouTuber. Karena memang kayaknya belum kita diterima sebagai partner daripada YouTube, kan gitu. Sehingga apa sih sebetulnya kita mengintrospeksi diri kita, kelemahan-kelemahan kita. Mungkin karena kayaknya sih tampang kita sih pas-pasan gitu, tidak ganteng, tidak garang. Jadi apakah memang ini yang menyebabkan daripada YouTube itu belum menerima kita sebagai partner? Mereka akan melihat-lihat dulu kegantengan kita, tapi memang itulah dia yang masih saya alami. Untuk berikutnya sih kita nggak tahu. Jadi itu terlalu sulitnya apa namanya kita untuk menjadi mitra atau teman atau sahabat dari YouTuber tersebut. Nah, kemungkinan juga karena kita nggak terlalu pintar sekali sih, tidak terlalu pandai kan gitu. Apalagi harus mencari video-video, harus mencari apa namanya cerita-cerita baru tentang fenomena-fenomena yang ada, yang terjadi. Jadi itu yang kemungkinan juga karena kita tidak pintar, karena memang ya kita mungkin tidak terlalu pandai dalam hal ini. Jadi kreasi kita memang masih jauh sekali, masih kurang sekali. Sehingga untuk mendapatkan kita sebagai daripada kreator yang mengedit-edit daripada video-video kita memang masih apa namanya rendah sekali. Nah, itulah kenyataan-kenyataan yang terjadi. Kemudian dari segi penampilan kita memang juga ya sudah tidak muda lagi. Sudah terlalu tua, sudah terlalu sepuh. Ya mungkin ya apakah mungkin ya mestinya yang muda-mudalah yang lebih energik. Ini yang juga terjadi pada diri kita. Memang sih belum belum terlalu tua sekali, tapi kalau dibandingkan yang muda, ya kamu memang Mak Supit banyak kali tingkahmu kan gitu. Udah duduk manis saja, nggak usah menyaingi daripada yang muda-muda untuk menjadi YouTuber kan gitu. Jadi memang kita sudah terlalu tua sekali yang bakal menyaingi daripada yang muda-muda untuk menjadi YouTuber. Tapi demikian juga ya kita menyadari bahwasannya untuk itu kita ya mungkin apakah ini memang demikian ya yang memang tampang kita nggak meyakinkan dan kita tidak pintar dan juga kita sudah terlalu sepuh kan gitu. Tapi demikian ya, saya tidak tahu apakah memang ini bisa menjadi sumber inspirasi, bisa menjadi motivasi ya bagi yang lain-lain. Tapi saya hanya kepingin berusaha, kepingin menjadi YouTuber walaupun tidak terkenal ya, tidak terkenal ya setidak-tidaknya bisa puluhan ribu lah subscriber kita kan gitu kan. Ya nggak pun sampai ratusan sampai jutaan, ya puluhan ribu saja ya sudah syukurlah bisa diterima oleh para subscriber dan yang sangat mimpi kita diterima kita sebagai mitra YouTube. Jadi saya mohon dukungan kepada teman-teman ya, kepada saudara-saudara sekalian, kepada kawan-kawan, izinkanlah saya untuk bisa menjadi subscriber. Katakan yang benar ya,
walaupun memang hanya itu kamuflase, hanya sandiwara. Kalau jelek, mohon izin katakan kita tidak ganteng ya. Nah, kalaupun memang ganteng ya, jangan dipuji-puji, karena memang inilah realita ini yang ada. Jadi mohon dukungan ya guys, untuk kita bisa menjadi subscriber, menjadi mitra daripada YouTube. Oke guys, terima kasih. Mohon dukungan dan supportnya. Dan tolong ya guys, like, subscribe, komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.